Pedagang peci musiman yang berjualan di depan Masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon, Maluku, mulai meraup keuntungan signifikan selama pekan pertama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Omset penjualan peci para pedagang ini mengalami peningkatan. Dalam sehari, peci berbagai jenis laku terjual hingga jutaan rupiah. Berbagai jenis peci yang dijual ini cukup beragam, mulai dari peci motif Taliban, nasional, marchan, hingga peci yang biasa. Sementara untuk peci yang sering dicari oleh para pembeli yakni motif nasional dan Taliban. Menurut salah seorang pedagang, pada awal Ramadan barang dagangannya biasanya hanya sedikit terjual. Namun memasuki hari kelima hingga kini mulai ada peningkatan penjualan. Warga yang datang untuk membeli peci miliknya ini biasa hendak masuk ke masjid untuk menunaikan sholat. Ya, akhir-akhir ini alhamdulillah meningkat. Soalnya kan ini masih awal Ramadan. Jadi orang itu berbondong-bondong untuk apa? Membeli songkok untuk sholat tarawih. Yang biasa diburu orang itu paling banyak yang seperti ini dan yang seperti songkok biasa. Perharinya itu kita bisa dapat paling tingginya itu bisa dapat 1 juta, paling rendahnya itu biasanya itu cuma 300, tergantung kondisi cuaca, keramaian. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku.